Shalom, ketemu lagi dengan Mr. Dale. Hari ini kita akan belajar gerak ayunan kaki ke depan dan belakang dan ayunan tangan ke bawah dan ke atas. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum melakukan gerakan, terlebih dahulu kita pemanasan. Pemanasan mulai. Oke, setelah selesai melakukan gerakan pemanasan, selanjutnya kita masuk ke gerakan inti. Oke, selamat mengikuti. Oke, kita masuk ke gerakan inti. Di sini gerakannya ada tiga gerakan intinya. Yang pertama, tangan di depan, bisa pelan-pelan ya. Tangan di depan, perhatikan gerakannya. Satu, dua, tiga, 4 sampai hitungan ke 8 tidak lagi. Guys, tangan masih di depan tapi kaki ke belakang. 1 2 3 4 sampai hitungan ke 8 dan gerakan selanjutnya adalah 1 2 3 4 sampai hitungan ke 8 baru kaki kanan ke belakang lagi. 1 2 3 4 itu gerakan kedua. Gerakan ketiganya tangan masih di depan, kaki kanan ke depan. 1 2 3 4 sampai hitungan ke belakang baru dipindahkan lagi kaki kanan ke belakang. 1 2 3 4 sampai hitungan ke 8 lagi. Oke, bisa lakukan yang cepat ya, perhatikan. Oke, ini gerakan yang cepatnya. Kita mulai sama-sama. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Gerakan sudah bisa lakukan, anak-anak perhatikan, nanti anak-anak lakukan video di rumah ya. Tetap semangat. Jaga kesehatan, ingat harus didampingi oleh orang tua. Kita telah selesai melakukan gerakan pada pagi hari ini. Sebelum mengakhiri, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati.